Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama adik siapa namanya? Faris. Adik Faris. Kali ini kita akan membuat keterampilan kerajinan dengan menggunakan teknik usap abur. Jadi yang pertama, alat dan bahan yang kita siapkan adalah ada kertas HVS kosong. Lalu ini gambar apa? Gambar apa? Apel. Apel. Gambar apel seperti ini. Dan krayon. Krayon. Oke, langkah pertama yaitu kita akan mewarnai gambar buah apel ini. Buah apel itu warnanya apa sih? Merah. Merah. Mana yang warna merah? Merah, ya. Kita mewarnai apel di daerah pinggir-pinggirnya ini saja, teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya untuk daunnya kita warnain apa? Daun itu warna apa, Dek Faris? Hijau. 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 Mana hijau? Daunnya warna hijau. Sekarang batangnya, batang warna apa? Coklat. Coklat. Nah, jadi sudah selesai ya. Seperti ini kita warnai bagian pinggir-pinggirnya aja. Setelah itu kita menggunakan teknik usap abur. Jadi seperti ini. Terus nanti ini diusap-usap keluar seperti ini. Pelan-pelan. Jadi teman-teman, jadi untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini gambar buah apa, Dek Faris? Apel. Apel. Jadi itu tadi adalah keterampilan menggunakan teknik usap abur dalam membuat gambar buah apel. Terima kasih, Dek Faris. Senang hari ini? Senang. Senang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.